Tuhan kita, dan kita bersama-sama dapat hadir di malam puncak Semarak HUT RI yang ke-77. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Oniaga, apa yang berita? Ya, saya kira kita yang hadir di sini semuanya sehat-sehat, diberikan rahmat dari Tuhan dan diberikan rezeki. Amin. Kepada pemerintah Kecamatan Balai Kerangan dalam penyelenggaraan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI, terutama terkait dengan peringatan pokok ya detik-detik proklamasi, tentu seluruh masyarakat di Balai Kerangan juga baik secara langsung maupun secara virtual, apakah nonton yang di Jakarta apakah nonton langsung di Balai Kerangan, saya kira juga sudah menyaksikan dan memberikan dukung secara moral ya terhadap bagaimana kita semua masyarakat Indonesia menghayati dan memaknai kemerdekaan yang sudah ke-77 ini. Kemudian berikut saya berterima kasih kepada panitia penyelenggara terutama Kades, karena seluruh hiburan rakyat kita serahkan ke tingkat desa, karena tingkat desa lebih dekat dan tentu sangat meriah. Berbagai jenis kegiatan ya yang dilaksanakan, mungkin mulai dari RT sampai ke dusun dan seterusnya dan sampai ke kecamatan. Terima kasih sekali lagi kepada semua warga masyarakat yang sudah hadir ya, yang sudah bersama hari ini menyaksikan penutupannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka turnamen sepak bola dan cabang-cabang olahraga yang lain dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan RI, saya nyatakan resmi ditutup. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Kecamatan Sekayam merdeka.